Ronaldo ingin lihat Haaland main di Madrid bareng Bellingham dan Mbappe, bakal gila. Legenda Real Madrid, Ronaldo, ingin melihat Erling Haaland merapat ke Santiago Bernabeu dan bermain bareng Jude Bellingham dan Kylian Mbappe. Haaland pernah masuk dalam-dalam bidikan Madrid. Akan tetapi pada akhirnya ia gabung ke Manchester City pada 2022 lalu. Haaland langsung menggila di Inggris. Ia mencetak gol demi gol dan memecahkan banyak rekor bersama City. Ia juga membantu City meraih gelar yang sudah lama mereka idamkan, yakni Liga Champions. Sejauh ini ia sudah mengoleksi 4 gelar juara bersama City. Erling Haaland sekarang masih terikat kontrak di Manchester City sampai tahun 2027. Akan tetapi ia tak menutup pintu untuk cabut sebelum kontraknya di Etihad kelar. Ronaldo lantas berharap Haaland merapat ke Madrid. Pasalnya ia sesuai dengan kriteria pemain yang diinginkan Los Blancos. Ronaldo lantas mengaku dirinya bermimpi melihat Erling Haaland main bareng Jude Bellingham plus Kylian Mbappe. Menurut legenda sepak bola Brasil itu, trio tersebut bakal menggila dan meraih banyak gelar juara. Kebijakan Real Madrid adalah memiliki pemain terbaik di dunia. Haaland adalah salah satu pemain terbaik di dunia. Saya harap kita bisa melihat semua pemain itu bersama-sama di satu klub. Ini akan mengingatkan saya pada Galacticos jika mereka semua Haaland, Mbappe dan Bellingham berakhir di Real Madrid. Jika itu terjadi mereka semua menandatangani kontrak dengan Real Madrid, itu bakal gila. Menyaksikan Real Madrid bermain dengan semua pemain para pemain bersama-sama ini akan menjadi tim luar biasa yang akan mencapai hal-hal luar biasa. Ronaldo memprediksi pemenang gelar Liga Inggris antara Arsenal, Liverpool dan Man City. Hanya satu poin yang memisahkan Arsenal, Liverpool dan Manchester City dalam perburuan gelar Liga Premier. Legenda Brasil Ronaldo telah mengungkapkan siapa yang menurutnya akan menang jadi juara Liga Inggris. Ikon Brasil Ronaldo memberikan pendapatnya tentang perburuan gelar Liga Premier. Ronaldo mendukung Manchester City untuk membuat sejarah musim ini dengan menjadi tim pertama yang memenangkan gelar Liga Premier keempat berturut-turut. Man City telah menikmati kesuksesan besar di bawah asuhan Pep Guardiola. Setelah memenangkan Liga sebanyak 5 kali dalam 7 musim kepemimpinannya sejauh ini. Mereka sekarang berupaya untuk menjadikannya 4 kali berturut-turut. Ini adalah prestasi yang belum pernah dicapai oleh klub manapun sejak terbentuknya kompetisi papan atas Inggris pada tahun 1888. Meskipun Guardiola sebelumnya telah melakukannya bersama Barcelona dan Bayern Munich, mereka tetap bersaing dengan baik, dengan hanya satu poin yang memisahkan mereka dari rival mereka, Arsenal dan Liverpool. Menyusul hasil imbang 1-1 yang mendebarkan dengan The Reds di Anfield pada hari Minggu, dan ikon Brasil Ronaldo mendukung mereka untuk maju dan mengangkat trofi. Ketika ditanya oleh Daily Mail, dikutip Rabu, tanggal 13 Maret tahun 2024, siapa yang menurutnya akan memenangkan perlombaan musim ini, Ronaldo hanya menjawab City. Manchester City dalam pembicaraan mengenai kontrak Stefan Ortega. Manchester City dikabarkan berupaya semaksimal mungkin untuk menyepakati kontrak baru dengan kiper Stefan Ortega. Ketika pemain berusia 31 tahun itu tiba dengan status bebas transfer pada tahun 2022, pemain tersebut dianggap sebagai tambahan yang relatif tidak terlalu penting bagi skuad Pep Guardiola. Hal ini sebagian disebabkan oleh Ederson yang menjadi pemain nomor satu di Etihad Stadium, sementara Ortega menghabiskan sebagian besar kariernya di Arminia Bielefeld. Namun, ada argumen bahwa Ortega telah terbukti menjadi salah satu rekrutan bernilai terbaik di era Guardiola, kualitasnya secara umum tidak diturunkan dengan absennya Ederson. Sebanyak 22 pertandingan sebagai starter dan 2 pertandingan pengganti telah dilakukan di semua kompetisi, sementara Ortega telah berkontribusi pada 7 poin yang dikumpulkan dari pertandingan Liga Premier melawan Brighton dan Hove Albion, Newcastle United dan Liverpool musim ini. Penampilan terakhirnya terjadi pada hari Minggu ketika Ederson mengalami cedera pada babak kedua di Anfield. Ortega diharuskan bermain di sisa 34 menit ditambah waktu tambahan untuk membantu City mendapatkan hasil imbang 1-1.
Dengan pemain internasional Brasil itu sekarang absen selama sisa bulan ini, Ortega diperkirakan akan mengenakan sarung tangan untuk pertandingan perempat final Piala FA melawan Newcastle dan pertandingan Liga Premier melawan Arsenal setelah jeda internasional bulan Maret. Namun, di luar lapangan, reporter Sky Deutschland Florian Plettenberg mengklaim di X bahwa pembicaraan sedang berlangsung mengenai kontrak baru. Ortega sudah memiliki kontrak hingga akhir musim tahun 2024 sampai tahun 2025, namun City tampaknya mewaspadai minat yang datang dari klub yang bersedia menawarkan pemain reguler tersebut untuk bermain di tim utama. Persulit City, West Ham ingin hapus klausul Lucas Paqueta. Manchester City bisa mendapat pukulan awal terhadap harapan transfer musim panas mereka melalui keinginan West Ham untuk mendiskusikan persyaratan baru dengan bintang lini tengah Lucas Paqueta. Pejabat dari juara Liga Premier menargetkan pemain internasional Brasil itu menjelang akhir bursa musim panas lalu, sebagian besar karena klub ingin bersiap menghadapi hidup tanpa Kevin De Bruyne. Dengan masalah seputar kesepakatan biaya transfer, dan akhirnya penyelidikan VAR terhadap tuduhan perjudian di sekitar Paqueta, Manchester City beralih ke target lain dan bergerak cepat untuk merekrut Matheus Nunes dari Wolverhampton Wanderers pada hari batas waktu. Sayangnya bagi juara Liga Premier, minat terhadap pemain Brasil itu kemungkinan akan lebih sulit, dengan satu laporan menunjukkan bahwa tim asal London itu akan berusaha memperbarui kontrak dengan talenta besar mereka di lini tengah. Hal ini menurut informasi dari orang dalam Manchester City, Tomis Hairdo, di X, yang melaporkan bahwa pejabat di West Ham United bersedia duduk dengan gelandang bintang Lucas Paqueta dan mendiskusikan persyaratan baru yang menguntungkan dengan sang pemain. Dirinci bahwa persyaratan baru seperti itu juga akan membuat klausul pelepasannya saat ini sebesar 85 juta pound sterling dirobek. Namun, sayangnya bagi mereka yang berada di Stadion London, dapat dipastikan bahwa pemain Brasil itu hanya tertarik untuk pindah ke Manchester City pada musim panas saat ini.